Wedding is kita in the Bopak. You unfine too. Mama beda. Kayaknya makin enggak jelas dia datang. Anna be beautiful lah. Apa be aja kabar yang jelas. Mau ucapin ini. Kami semua hanya mendoakan semoga Bang Bopak sama Cegita ya, terus tetap langgeng. Amin ya Allah. Dilancarkan semuanya. Amin. Rezekinya. Amin. Karir Bang Bopak. Amin. Makin disayang sama keluarga. Amin. Pokoknya semuanya sukses. Sehat ya. Sehat. Yang penting yang sehat selalu. Sehat selalu. Amin. Gitu aja. Allah Akbar. Allah Akbar. Oke, terima kasih. Terima kasih. Amin. Pas tentunya Bapak angkat kita juga merespon Pak Januar, tentunya Tante Yuni juga merespon, ya udah di rumah aja gitu. Hmm. Dengan keluarga istri sama kakak kita dari Kalimantan itu datang dari Kaliansa menjadi wali Bapak juga, tentunya sahabat Bapak juga ada Becky juga kan ini menjadi wali Bapak saksi ya, ini berjalan lancar. Akhirnya kita minta waktu, minta hari hanya tuh tanggal 10, bulan 10, jam 10, 2020. Maka tadi sesuai dengan rencana, jam 10 tank langsung ijab kabul. Walaupun salah sedikit-sedikit, karena kan ada ganggu. Bukan grogi. Bukan, ya, tapi grogi juga lah. Ada yang grogi, nervous juga lah. Tapi alhamdulillah jalan lancar dengan mas kawin yang sederhana, hasil patungan berdua. Patungan berdua apa? Mas kawinnya apa sih, Mas? Aban. Mas kawinnya berupa emas sih. Karena gini, memang sebenarnya itu tadinya kita mau bikin nikah negara ini pengen bikin acara gitu, undang semua teman-teman Bopak, keluarga yang lain-lainnya gitu kan. Cuma karena sikon yang rumah juga masih proses ya kan, kalau nunggu rumah kan agak kelamaan, anakku semakin besar ya kan, jadi aku memutuskan untuk yuk kita akad dulu aja gitu, sederhana gak apa-apa gitu kan. Malah tadi kan aku pengen di kantornya, cuma akhirnya tante ini sama bapak ngasih tempat buat kita melangsungin akad ya. Akhirnya ya udah, cuma temen deket sama keluarga cuma sedikit kok tadi ya, sedikit banget karena memang tertutup banget gitu. Ini cuma keluarga inti, keluarga inti, yang penting kita udah punya surat gitu, surat buku nikah gitu untuk bikin akta anak aku gitu. Pokoknya nggak disengaja, jadi bikin ini juga, bikinnya juga mas mau kemana cepet ya. Hah? Mau ngawinin kambing kan tadi udah ngawinin aneh. Ini juga kepikirannya ya sebulan yang lalu ya. Ya udah bulan Oktober aja, benar-benar singkat, terberat. Alhamdulillah lancar semuanya, gak ada hambatan. Acaranya insya Allah pas berbarengan rumah kalah gitu. Insya Allah ngundang gitu. Cuma ini udah keburu tahun. Yang jelas sekarang Bapak alhamdulillah udah punya surat buku nikah. Buku nikah terusnya kartu nikah. Ya alhamdulillah lah. Dan yang hadir juga sahabat-sahabat Bopak yang selalu bersama, kayak Diego, ada si Galih, Albar. Tiba-tiba kaget juga ada datang Cesar sama istrinya, Intan. Alhamdulillah. Terusnya ada Jabrik juga, ada Oni. Ya alhamdulillah, jadi teman-teman yang pada datang yang mungkin yang memperhatikan Bopak dengan baik juga kali ini mereka ya. Gua kasihan nih. Kok sepi gitu. Karena emang, kita emang sengaja. Emang sengaja memang. Yang penting kan terutama itu kan ada wali, ada saksi ya kan. Enggak apa-apa nanti kita ngasih taunya itu setelah sekalian rumah gitu kan. Tapi kan ternyata mereka peduli datang gitu, kayak ya udah enggak nyangka ya enggak apa-apa datang. Ya emang dikit banget sih ya sengaja. Ya, dan kedua kita tunggu juga kan manajer kita Wawan juga kan harusnya datang. Tapi informasinya ya dia sakit ya kan, yang belum datang. Dengan doanya dia juga ini berjalan dengan lancar. Bapak juga doain Wawan biar cepat sembuh dan kita beraktivitas kembali kan. Kenapa baru disahkan secara negara? Apa? Karena kan ada dulu di... ini kita masih dalam tahap penyelesaian secara hukum dulu. Yang pertama. Yang pertama.
Nah, segala sesuatunya kita secara hukum sudah apa maksudnya? Sudah selesai, sudah terbukti, ya kan? Nah, dengan itu dari Pengadilan Agama Jakarta Timur kita mendapatkan surat cerai menjadi duda. Nah, kan dari surat itu kita tindak lanjuti langsung ke pernikahan negara.